lancar melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi. Tapi pada hari ini, pada rangka untuk memperingati hari ulang tahun tersebut, kami merencanakan 1.000 vaksin di Kabupaten Pakpak. Oh, hari ini 1.000? Siapa 1.000 vaksin di Pakpak, di mana di kota Pakpak kita siapkan di 3 titik. Yang pertama di Gedung Koni, di satu Tungku Tiga Batu, dengan di Pakpak Tengah. Selain itu ada beberapa puskesmas di wilayah Kabupaten Pakpak yang juga sama masalah seperti kegiatan ini. Jadi diharapkan dalam hari ini bisa 1.000 dosis kepada masyarakat. Nah, tapi ada yang menarik tadi, ada apa keterlibatan veteran terlibat di hari ini untuk kegiatan vaksinasi, dan juga mungkin ada pembagian-pembagian apa? Sembako atau dampak COVID ya? Baik, pada kesempatan ini kami dari pihak TNI, dari Kodim, memberikan bantuan sembako kepada veteran yang ada di Kabupaten Pakpak dengan maksud untuk mengurangi beban kesulitan ekonomi selama pandemi COVID, di mana kita lihat para veteran kita yang telah berjasa pada negara ini dalam keadaan yang sudah pada usia tua. Jadi kami sedikit berbagi untuk memberikan bantuan sembako. Berapa banyak semua, Pak, untuk veteran? Di Kabupaten Pakpak sendiri, dari data yang ada, kami sekitar 25, tapi yang masih sehat bisa hadir kesempatan.